Ya pemirsa, seluruh siswa dan guru di SMP 9 Parepare Sulawesi Selatan terlantar tidak bisa masuk sekolah karena pagar disegel ahli waris tanah. Nah, di sini ahli waris mengklaim bahwa bangunan sekolah ini berdiri di atas tanahnya dan sekolah hanya berstatus hak pakai. Sekian kalinya, SMP Negeri 9 Kota Parepare, Sulawesi Selatan kembali segel oleh ahli waris tanah. Siswa dan guru terpaksa tidak dapat masuk ke area sekolah karena gerbang sekolah digembok rantai besi. Siswa dan guru pun terpaksa menggunakan jalur belakang sekolah agar dapat masuk ke area sekolah. Sementara gerbang sekolah baru bisa terbuka setelah dibuka paksa oleh Satpol PP. Penyegelan terjadi karena ahli waris tanah mengklaim tanah sekolah ini miliknya. Sementara pihak sekolah hanya berstatus hak pakai. Penyegelan sudah berulang terjadi untuk keenam kalinya sejak tahun 2018. Saya punya ini, ya kan? Boleh, silakan. Itu hanya dijamin oleh negara. Tapi proseduralnya, kalau dia merasa memiliki, dan pemerintah juga, gugat pemerintah. Kalau keputusan pengadilan lah yang mengeksekusi, bukan dia, panitia. Kalau panitia mengatakan tidak ada, kami, dia hanya duduk manis. Kalau dia pemenangnya, duduk manis di rumah, polisi yang keluarkan kita bersama panitia. Nah, itu yang mengherankan. Kenapa kalau kemarin, saya terakhir pertemuan ini, diharapkan buka dan melakukan gugatan. Sampai sekarang dia juga melakukan gugatan. Sementara, agar menjaga proses mengajar tetap berlanjut, pihak Satpol PP disiagakan di area depan sekolah. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.